wabarakatuh. Selamat siang. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Dery Priyadi, instruktur Dewan Ambalan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Pulampen. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini diberikan kepercayaan oleh pengurus Dewan Ambalan untuk menyampaikan materi di dalam kegiatan MPPT secara daring ataupun online di tahun 2020. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita dalam keseharian walaupun di dalam masa pandemi ataupun wabah COVID-19 ini kita masih bisa melakukan aktivitas. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin langsung saja kakak ingin sedikit memperkenalkan diri. Kakak di sini sebagai instruktur muda 2 tahun kakak melatih pramuka di SMA Negeri 1 Pulampen dari tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2020. Mungkin sebelumnya pada kesempatan kali ini kakak akan tidak banyak bicara mengenai materi karena kelanjutan dari kegiatan pramuka itu akan berlangsung setiap satu minggu sekali dalam hari Jumat yang akan diikuti oleh adik-adik semua. Oleh karena itu mungkin hanya poin-poin terpentingnya saja. Selebihnya kakak akan mungkin sharing terhadap adik-adik semua mengenai kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di SMA Negeri 1 Pulampen. Di tahun 2018 kakak memulai melatih ataupun membimbing, memberikan arahan kepada siswa-siswa SMA Negeri 1 Pulampen untuk membentuk suatu kepengurusan pramuka yaitu Dewan Ambalan. Alhamdulillah selama 2 tahun kakak sudah sedikit mampu memberikan sedikit kemampuan kakak untuk membawa nama baik SMA Negeri 1 Pulampen. Sudah banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Dewan Ambalan ataupun pramuka SMA Negeri 1 Pulampen. Mungkin poin penting dalam materi ini adalah kepenegakan. Karena memang materi tentang kepenegakan ini sangat penting buat adik-adik semua. Mengalami peralihan dari masa SLTP ke SLTA, begitu juga dengan pramuka, mengalami peralihan dari penggalang menuju penegak. Yang awalnya mungkin adik-adik semua menggunakan atribut pramuka yang berwarna merah, itu seperti tali pur, emblem berwarna merah. Kini kakak adik-adik semua harus beralih menjadi warna kuning yang disebut dengan warna penegak. Perubahan ini atau peralihan ini yang kakak harus semua tahu, harus bisa move on kalau zaman sekarang menyebutnya, ya. Harus bisa move on. Apa itu penegak? Ya, kakak harus bisa menyesuaikan diri ketika kakak menginjak masa SLTA, di situ juga kakak harus menginjak masa kepenegakan kakak-kakak. Penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Ya, jadi ketika kakak yang sudah berumur 16 sampai 20 tahun, itu sudah menjadi penegak. Ataupun ketika kakak sudah duduk di bangku SLTA, itu sudah otomatis sudah menjadi seorang penegak. Di SMA Negeri 1 Pulampen, ambalan yang bernama Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra dengan pengurus yang disebut dengan Dewan Ambalan, alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan pramuka dengan baik, sudah memahami apa itu arti penegak. Di dalam pramuka penegak itu ada yang disebut dengan ambalan. Ambalan adalah suatu kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Nah, terus kata ambalan itu dari mana? Kata ambalan berasal dari bahasa Jawa ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang. Jadi ambalan itu berasal dari bahasa Jawa,
Terus ambaran penegak itu mengandung pengertian kiasan dasar, yakni kegiatan yang terus-menerus dilakukan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Ambalan atau ambal dalam bahasa Lampung mengandung pengertian karpet indah yang paling lebar yang digunakan untuk bermusyawarah. Terus juga ambalan juga mempunyai konotasi yang lain, yaitu sebagai wadah berkumpul melakukan suatu musyawarah sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, kebetulan nama ambalan di gerakan pramuka SMA Negeri 1 Pulampel adalah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam kegiatan pramuka bahwa nama ambalan itu diambil dari nama pahlawan, nama senjata, ya, nama senjata daerah, nama pahlawan daerah, ataupun nama tempat daerah. Yang diambil dari SMA Syarif Wakil itu adalah nama pahlawan dalam perjuangan Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Adik-adik semua yang harus kita ketahui, adik-adik harus bangga menjadi siswa SMA Negeri 1 Pulampel. Begitu juga ketika mengikuti kegiatan pramuka yang ada di SMA Negeri 1 Pulampel. Karena selama 2 tahun ini sudah mengikuti 6 kali kejuaraan lomba. Pertama ketika waktu itu di SMA Negeri 1 Keragilan yang diadakan oleh Dewan Kerja Ranting Keragilan, alhamdulillah pertama kali ikut lomba keluar daerah Pulau Ampel, dan pertama kali itu juga SMA Negeri 1 Pulau Ampel mendapat juara umum. Waktu itu dengan mata lomba LKBD, Estafet Sandi, dan Pionering mendapatkan juara umum. Dilanjut ketika itu lomba di Universitas Banten Jaya. Setelah mendapat juara umum di Keragilan, mengikuti lomba lagi, alhamdulillah mendapat juara umum lagi di Unbaja tingkat provinsi yang diadakan oleh Dinas Provinsi Banten, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten. Waktu itu ada 7 mata lomba dengan kurang lebih 15 pangkalan yang mengikuti. Dan setelah itu mengikuti lomba di Kanera, SMA Banten, waktu itu mungkin mengalami sedikit kendala, ya, kegagalan yang akan kita jadikan sebagai evaluasi. Kita tidak mendapatkan juara umum. Di tahun berikutnya kita mencoba lagi di Universitas Serang Raya, ya, waktu itu mendapatkan juara umum kedua. Dan dilanjut lagi di Universitas Banten Jaya yang kedua, kita mendapatkan juara umum kedua lagi. Dan yang terakhir pada tahun 2019 itu di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilegon, yang alhamdulillah pada waktu itu mendapat juara umum kedua lagi, ya. Kita saingan dengan sekolah tetangga kita, dan alhamdulillah walaupun kita tidak mendapatkan juara umum pertama, tapi kita sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah maju. Keunggulan, kreativitas, kelebihan yang ada di pramuka ini akan dijadikan suatu prestasi untuk mengangkat nama SMA Negeri 1 Pulampel. Oleh karena itu, adik-adik semua harus bisa ketika mengikuti kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Pulampel harus bisa menyesuaikan, harus bisa mengikuti apa yang ada dalam kegiatan SMA Negeri 1 Pulampel, sehingga prestasi-prestasi ini akan dipertahankan oleh adik-adik semua. Estafet kepemimpinan, estafet kepengurusan itu akan berjalan secara tahun demi tahun akan berganti. Dan adik-adik yang akan bertanggung jawab nanti mempertahankan kejuaraan-kejuaraan yang telah diraih oleh kakak-kakak kelas adik-adik semua. Oleh karena itu, pramuka merupakan kegiatan yang paling utama dan yang paling diprioritaskan oleh sekolah untuk mengangkat nama SMA Negeri 1 Pulampel melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh adik-adik semua. Kembali lagi ke materi. Di dalam penegak itu ada yang namanya kelompok kecil yang disebut dengan sanggar. Di ambalan dipecah lagi menjadi kelompok kecil yang disebut dengan sanggar, yang dimana nama-nama sangganya ada nama perintis,
Ya, perintis ini diambil dari peristiwa pada tahun 1908, ya, yang Indonesia pada masa itu masih dalam penjajahan. Yang kedua ada namanya pencoba, yang diambil dari peristiwa pada tanggal 20 Mei 1908 juga, yang waktu itu dikenal dengan peristiwa kebangkitan nasional. Yang ketiga ada yang namanya sangga penegas, diambil dari peristiwa pada tahun 1928, yang pada waktu itu dikenal pada masanya Hari Sumpah Pemuda. Yang keempat ada yang namanya sangga pendobrak, diambil dari perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik dengan kekuatan fisik maupun yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada masa ini masa proklamirkan Indonesia. Dan yang terakhir itu sangga pelaksana, diambil dari peristiwa tahun 1945 hingga sekarang. Jadi nama-nama sangga itu, istilah-istilah sangga diambil dari peristiwa-peristiwa masa-masa dari sebelum perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Setelah itu di dalam penegak juga ada yang namanya peminatan, ya. Di dalam gerakan pramuka terdapat yang namanya satuan karya. Ketika kakak-kakak sudah menginjak usia 16-20 tahun dan sudah bergabung di pramuka penegak, kakak-kakak sudah mampu bisa mengikuti tiga dari pembinaan penegak. Yang pertama itu di gugus depan ataupun di ambalan, yang mungkin saat ini di ambalan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, ataupun kakak bisa ikut di dewan kerja, baik itu tingkat ranting, kecamatan, atau tingkat cabang di tingkat kabupaten, ataupun tingkat daerah itu di tingkat provinsi, ataupun di tingkat nasional. Ya, inovatif, bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi pada zaman sekarang. Karena pramuka sekarang bukan hanya saja bisa mendirikan tenda, namun harus bisa menggunakan teknologi secara canggih. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, selebihnya nanti akan ketemu dalam satu minggu sekali dalam pembelajaran, baik itu secara online maupun secara tatap muka. Nanti kelanjutan-kelanjutan kegiatannya akan kakak ikuti juga. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan kali ini secara singkat kakak sampaikan, mudah-mudahan bisa didengarkan secara seksama oleh adik-adik semua. Ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku perjuangkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Salam Pramuka.